Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 4 Mei. Kamu harus lebih mampu bersikap dewasa dari tahun kemarin, termasuk bersikap dewasa dalam menghadapi masa lalu. Jadilah sosok yang responsif dalam melihat peluang serta kesempatan. Banyak hal menarik yang akan kamu sambut. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ini dia ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019. Scorpio semangat, Capricorn sedang gagal, dan Virgo boros. Menurut ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019, Scorpio semangat karena dipicu oleh energinya yang sedang tinggi. Sebaliknya Capricorn diprediksi alami kegagalan jika menyimak ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019. Sementara itu menurut ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019, Virgo diprediksi bakal boros tak terkendali lantaran biaya yang meningkat. Jangan lewatkan ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019 dan cek peruntunganmu. Berikut ramalan zodiak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2019 selengkapnya seperti yang zodiak ID kutip dari Dam Sensei. 1. Aries, 21 Maret 19 April. Aries cenderung pasrah dan berserah hari Sabtu ini. Dalam hubungan, mungkin akan ada masalah yang terjadi dan Aries tak dapat melakukan banyak kecuali mengikuti arus dan alurnya. Aries cenderung tegas, namun sepertinya hari Sabtu ini Aries harus mengalah dan menyetujui keinginan kekasih. 2. Taurus, 20 April 21 Mei. Hari Sabtu ini tampaknya diperuntukkan untuk belanja besar-besaran. Taurus menghabiskan uang dengan senang hati, sibuk menawar harga, mencoba mendapatkan penawaran terbaik untuk pembeliannya. Hari yang berwarna bagi Taurus. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Gemini akhirnya akan berdebat dengan orang-orang karena sifat agresifnya. Orang-orang ini dapat memfitnah reputasi Gemini karena musuh. Jangan khawatir, Gemini dapat mengalahkan mereka dan hal ini tak akan merugikan Gemini. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Cancer bertemu dengan orang baru dan akan berteman cukup baik. Ada waktu Cancer bersenang-senang, namun ada juga masa ketegangan hari Sabtu ini. Untungnya semua masalah dan kekhawatiran akan menguap di akhir hari. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Leo mendapat kesempatan langka bertemu orang istimewa yang telah ditunggu lama. Di sisi lain, Leo yang sudah punya pasangan mungkin ingin memberikan hadiah yang indah untuk kekasih. Leo lebih mendedikasikan diri pada seni dan bisa mengapresiasi sesuatu dengan lebih maksimal. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Biaya akan meningkat tak terkendali hari Sabtu ini. Namun begitu, beberapa uang Virgo akan terhambur sia-sia belaka. Jangan khawatir, ada energi positif sedang mengumpulkan momentum, manfaatkan dengan baik. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Hari Sabtu, ini Libra lebih dekat dengan pasangan. Libra menghabiskan akhir hari bersama kekasih hati. Libra begitu energi dan mampu menaklukkan hari dengan baik. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Energi Scorpio sedang tinggi, apalagi ketika Scorpio mengurus atau mau datang ke acara baru. Ada kemungkinan acaranya tidak berjalan sesuai harapan Scorpio. Namun jangan kehilangan harapan dan kecewa dulu. Tetap semangat.
9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Bisnis Sagittarius siap berkembang. Hari Sabtu ini, Sagittarius sebaiknya memanfaatkan sebagian besar kontak di luar negeri. Keahlian komunikasi yang efektif akan membantu Sagittarius menjalani tugas-tugas. Sagittarius membuat semua langkah yang benar untuk menjadi pemimpin. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Capricorn mungkin akan alami kegagalan, namun ini bukanlah alasan untuk berhenti. Tetap jaga keyakinan rencanamu bakal berhasil, jauhkan diri dari amarah dan kegelisahan. Meskipun tak berjalan sesuai rencana, bukan berarti kesuksesan tak bisa diraih. 11. Aquarius, 21 Januari 18 Februari. Aquarius sungguh sabar dan praktis. Sifat ini bisa membuat Aquarius dengan mudah lepas dari masalah. Namun ini juga yang bisa membuat orang di sekitar Aquarius cuci tangan dari tanggung jawab. Ditinggalkan memang tidak menyenangkan, namun Aquarius bisa memanfaatkan keadaan ini sebenarnya. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Kesabaran dan kemampuan Pisces sedang diuji hari Sabtu ini. Tugas yang mudah dan biasa terlihat berat dan sulit. Menjauhlah dulu dari hal-hal yang bisa membuat masalah. Sekian prediksi terkini hari Sabtu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.